pedagang yang jujur, amanah, dan dermawan. Pedagang lama yang julid dan tidak jujur pada kualitas barang. Pedagang lama yang sombong dan suka mengurangi timbangan. Seorang pengemis, sabar, dan selalu merasakan manfaat dari Pak Randy. Pembeli langganan Pak Randy yang selalu melebihkan uangnya. Penyelidik yang menyamar menjadi pembeli dengan sifat yang tegas. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, yaitu Pak Randy. Hari ini adalah hari pertama ia memulai berdagang di suatu daerah. Hari ini adalah hari pertamaku berjualan di daerah ini. Aku akan terus berusaha dan bukan sekedar mendapatkan keuntungan yang ingin aku peroleh, tapi manfaat yang dapat aku berikan kepada orang yang membutuhkan. Pak Randy merupakan pedagang baru di daerah tersebut. Kehadirannya membuat pedagang lama merasa tersaingi. Namun, itu tidak menghalangi Pak Randy untuk terus mendekatkan diri kepada pedagang-pedagang lama, meskipun ia sering merasa terzolimi. Dari mana, Pak? Berjualan studio, Pak. Dari desa Cukur, Pak. Nama siapa, Pak? Nama saya Randy, Pak. Izin ya, Pak, Bu, untuk berdagang di sini. Ya, silakan, silakan. Jualan pisang juga, ya? Iya, Pak. Berapa nih tuh harganya? Itu satunya 5.000. Oke. Sama dong, berarti. Oke. Mari ya, Pak. Bu, saya berjualan lagi. Pak Randy terus melanjutkan berjualannya. Dan tibalah pembeli pertama yang mendatangi Pak Randy. Beli pisangnya, Pak? Iya, Bu. Ini pisangnya harganya satunya 5.000, Bu. Tapi kualitasnya lebih bagus. Kalau sedangkan ini 2.000, tapi sudah agak lumayan lama, Bu, pisangnya. Saya beli yang ini aja, Pak. Oh, yang ini ya, Bu. Tunggu ya, Bu. Beli 1 kilo. Pas ya, Bu, 1 kilo? Iya, Pak. Ini, Pak, uangnya, Pak. Iya, Bu. Kembaliannya tidak usah lah, Pak. Tidak, taruh di keranjang aja untuk orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Semoga berkah selalu ya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Mari, ya. Pak. Baru jual kok udah ada yang beli. Itu apaan tuh yang di keranjang itu? Itu apaan tuh? Apaan tuh? Ih, mau aja tuh orang mau beli di dia. Iya tuh, Bu. Apaan itu? Ini kita. Udah lama. Ya enggak? Pres-pres nih. Pisangnya. Tak lama kemudian, ada seorang pengemis yang datang ke Pak Randy dengan keadaan yang lapar. Pak, minta sedekahnya, Pak. Saya sudah seminggu belum makan. Oh iya, Bu. Silakan ambil, Bu. Ya Allah, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Iya. Ambil sekolah aja ya, Bu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ini ya, Pak. Oh iya. Iya, makasih, Pak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Hari demi hari penjualanan Pak Randy mulai banyak pembeli. Meskipun tidak sebanyak pedagang lama, namun ia tidak putus asa. Dan suatu hari, datanglah seorang yang mana ia akan membeli semua dagangan di setiap pedagang-pedagang ini. Bagus nggak? Oh, bagus-bagus ini. Kualitasnya the best. Makasih ya, Bu. Iya. Semua pedagang-pedagang di sini tidak mengetahui bahwa sebenarnya ia adalah seorang penyelidik yang ingin mengetahui penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang di daerah tersebut. Dan keesokan harinya, selamat pagi Bapak dan Ibu.
Perkenalkan, nama saya Setia Marwati. Di sini saya dari petugas penyelidik usaha. Kemarin saya sempat beli di sini. Saya lihat bapak ini banyak mengurangi timbangan dan ibu itu banyak menjual buah-buah yang busuk. Saya sudah membuktikan sendiri. Kemarin saya timbang di rumah. Nih, kalau mau lihat buktinya. Nih, lihat nih. Nah, kan bener banyak penjual-penjual yang gak jujur nih. Lihat aja, tadi dia bilangnya 1 kilo lebih. Tapi ini cuma 6 ons. Aduh, perlu diselidikin banget nih. Lihat, ibu-ibu tadi bilang bagus-bagus. Tapi apa ini? Hitam-hitam semua yang dia kasih. Ini yang bapak terakhir tadi yang aku kasih uang lebih. Katanya buat amal sih. Tapi bener sih, timbangannya bagus-bagus. Buahnya bagus-bagus, kualitasnya bagus nih. Bapak ini sangat dipercaya pastinya. Namun pedagang tersebut terus mengelak dengan semua bukti yang telah diberikan. Kemarin saya bandingkan, saya beli dari bapak ini sama bapak yang sebelah sana. Bapak ini lebih sedikit, ini pisangnya. Banyak pembuktian kan ibu? Oke, lihat bapak itu banyak kecurangan nih, lihat nih. Wah, benar-benar bapak ini ternyata sudah melakukan kecurangan. Namun mereka terus membantah atas semua perlakuan mereka. Sehingga penyelidik pada akhirnya memberi mereka waktu 3 hari untuk mengintrospeksi diri atas perlakuan mereka. Dan meminta mereka untuk mengubah sistem ketidakjujuran yang mereka lakukan tersebut. Siapa ya pak, bu, bapak ibu ini sudah itu tidak jujur dalam penjualannya. Wah benar-benar ya, kemarin jahat-jahatin bapak sebelah ini, gak taunya dia yang salah. Malu-malu kerja. Harus diberi sanksi bu. Iya benar-benar. Iya banyak korban ini, sudah banyak yang dirugikan. Kalau perlu tidak usah jualan di sini lagi. Iya. Laporin aja ke polisi mereka ini. Saya memberi dia waktu 3 hari, kalau tidak ada perubahan mungkin saya akan menyita secara paksa atau memasukkan dia dalam penjara. Aha, saya mainkan aja timbangannya, biar dapat untung banyak. Setelah menghampiri pedagang yang tidak jujur tersebut, penyelidik pun melanjutkan menemui Pak Randy untuk berterima kasih atas semua kejujuran yang telah dia lakukan dan meminta bantuan kepada Pak Randy untuk pengembangan lebih lanjut terhadap kebijakan pasar syariah oleh pemerintah dengan melakukan kegiatan penjualanan seperti yang ia lakukan dan juga akan disediakan tempat serta penambahan modal usaha. Lain, bapak tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga bapak bisa bermanfaat untuk orang lain. Halo bu, terima kasih atas penawarannya. Dan saya harap juga bapak bisa menasehati penjual-penjual yang lain sebesar ya pak. Yo, terima kasih ya bu. Iya pak, sama-sama. Pak Randy pun menemui Pak Rehan dan Ibu Winda untuk menasehati atas perlakuan yang mereka lakukan selama ini. Kita sebagai penjualan harus jujur dan amanah dalam berdagang. Sebagaimana bukan sekedar hanya mencari keuntungan, kita juga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Baik Pak. Pak, terima kasih atas sarannya. Kami sangat menyesal melakukan hal-hal kurang seperti ini. Dan saya juga mohon maaf Pak, selama ini saya sudah berburuk sangka dengan Bapak dan saya mohon Bapak dapat membimbing kami untuk menerapkan kebijakan-kebijakan penjualan yang seperti Bapak yang jujur dan amanah. Saya mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Nah Pak, Bu, sudah ada nih, mari kita sholat. Oh iya Pak, mari Pak. Selamat. Ya Allah.
ampunilah dosa-dosaku selama ini ya Allah, dalam semua kecurangan yang aku lakukan. Permudahkanlah aku dalam memperbaiki diri ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku atas perbuatan aku yang telah menzalimi sesama makhlukmu ya Allah. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Akhirnya Pak Rendy melanjutkan dagangannya di tempat yang telah didukung dengan prinsip syariah yang ia jalankan. Berawal dari modal sedikit, namun sekarang Pak Rendy berhasil mengembangkan usahanya di tempat yang ia impikan selama ini. Semua ini berkat kejujuran yang ia lakukan. Dan kini juga, Bu Winda dan Pak Raihan pun telah menerapkan prinsip syariah di daerahnya yang telah diajarkan oleh Pak Rendy. Dengan kita semua menerapkan perilaku yang jujur dan amanah dalam perdagangan, itu akan mengubah ekonomi dalam dunia muamalah dengan prinsip syariah.